Kenapa suka betah PS-an? Wah, ini. Nah, dengan begini sekarang sampai pakai bedak, oke. Aku tidak kenal siapa muka. Aku adalah calon orang sukses. Sukses andalan. Sasu bilang sekali lagi, aku adalah raja negara api. Sekarang kita coba cuci muka lagi. Oke, sekarang cuci muka dia, guys. Semoga aja nih filter nih enggak rasis nih. Sekarang saya sudah cuci muka. Siapa-siapa. Terus saya siapa? Cing, tolonglah. Ini filter macam apa, Cok? Kenapa begitu dia cuci muka terus, wah, enggak beres nih filter, sumpah. Aku adalah sabar, bang, sabar. Sabar. Seekor ulat geget. Lagi. Iya, bagus. Orang banyak mencoba tuh pasti berhasil, bang. Filter gak ada obat, anjing, sumpah, Cok. Ini sampai bikin filter tolong banget nih. Jangan sementang orang putih terus bagus-bagus. Nih gue hitam juga nih. Terus gue nyoba kayak gini, gitu juga jadinya. Ini yang susah ninggalin. Oh shit, kaget saya. Merah gitu, mbak, penyambaknya maron kah? Kamu menurut aku tuh kayak unik banget deh. Kayak kamu tuh beda banget nih dari cewek-cewek yang lain gitu. Hah? Maksud kamu apa beda dari cewek-cewek lain? Iya, pribadinya beda gitu. Kamu menurut... sama cewek-cewek lain? Enggak, menurut aku tuh kamu pribadinya bagus. Aduh, kamu gak usah alasan terus deh. Bukan aku alasan. Kamu selalu kayak gitu. Gimana? Ada cewek seksi. Tuh kan kamu jelalatan. Enggak, Bi. Kenapa kamu kayak gitu sih? Jelas-jelas aku tadi lagi. Aduh, alasan terus deh. Kamu jangan kayak gitu dong, Bi. Kamu tuh harusnya memotivasi aku. Kamu jangan bikin aku tuh jadi sedih setiap hari, setiap saat. Kamu tuh bikin aku. Enggak, ntar dulu nih. Kucing lu kasih Whiskas dulu. Laper dia. Nobody believes in you. You lose again and again and again and again. Sing women, sing for the year, sing for the... Kenapa orang-orang di TikTok sekarang? Why? Lu males banget kayaknya nulis skrip doang, bentar doang sih, mbak. 10 menit nulis skrip jelas gitu. Tak, para guntik, para bupetik, para siaku. Padi katinanu. Bet, sadabasaka, buribuni, berkati dabel. Kabel, apik loh, kabel listrik. Siap. Ekspresinya kayak ngerti aja yang lo bilang. Tak, barak. Apa sih? Bob, tenang lo, tenang. Jangan itu, asin itu, lebih asin dari air laut. Anunya. Next. Apa anjir duit? Wah, gua nggak ngerti orang sekarang kerjanya apa, Cok. Uangnya bisa sebanyak itu. Mandi, ini the real namanya mandi dengan uang. Ada lagi nih, momen. Bang, Gewe mau ikut, tapi Gewe orang Padang, kagak bisa bahasa kayak lu, Bang. Eh, brother, kita gak mandang bahasa, apalagi kita gak mandang daerah kalian. Bagus lo balas terus, Bang. Keramas lo. Ada lagi. Keramas. Itu adik lu nape? Men, Bang, Gewe mau ikut, tapi Gewe orang Padang, kagak bisa bahasa kayak lu, Bang. Iya lo, umur lu bentar lagi tua lo, iya terus. Oke, guys, banyak. Babi haran. Ngirimin gue untuk make filter ini, katanya nih filter agak susah, gak menyebak, kita coba ya. Babi haram atau tidak? Haram. Pilihannya gak ada, anjing. Tapi kiri kanan jawabannya haram, anjing. Babi haram atau tidak haram, gitu, ta? Gimana sih? Kanan lah, bismillah. Sapi minumnya masih jawabannya susu itu salah. Sapi minum air, enggak ada, pasti enggak tahu. Kamu nanya dibikin oleh
Gampang aja, pokoknya yang benar mana kita pilih yang salah. Pasti kan Alif cemek jawabannya, kita pilih manusia. Gampang cuy. Nah ini baru gue gak tahu yang benar yang mana. Ini yang 29, 28, 266 nih, masalahnya jawaban beneran apa gimana? Gak jelas. Oh gak jelas bener. Messi musuhnya, pasti Ronaldo nih jawabannya benar, tapi pasti disalahin. Gampang kalau ada quiz kayak gini mah kita pilih lawannya aja. Gak tahu 100, gampang. Gak cocok tapi filter ini buat lo gak cocok bang. Lo cocok yang di pinggir jurang, di tepi-tepi tuh. Kenapa gitu? Kira gue foto asu. Aku ingin dipameri uang lo, Janiel. Pameri apa? Apa? Duit. Duit? Terus, lo pengen? Enggak. Uang aja aku balik. Ini ngeprank lo? Enggak, apa sih ngeprank gue ini? Kan aku harus ngomong lah, apa yang ngeprank adanya gimmick aja. Iya, ya terus? Terus kan belum, tidak balik. Belum. Sus. Golek duit. Oke, kok mantan-mantan mikatel. Males ya. Ya, jangan nusut ya, yuk, yuk. Ada kok kok. Ya, aku naik. Yuk. Benar loh. Benar-benar tetap cool, Bang ya. Tetap cool membawa sedanmu. La 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 la. Na 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 na. Pro-pro banget nih. Boleh idin terus. Ibu gitu, deket tengok lagi lo. Ini pasti nih dari gemuk ke kurus. Gak tahu mau manggil ustadz yang mana lagi. Habis capek banget gua sama TikTok, cok. Kenapa bang? Kalau ada masalah tuh cerita bang, jangan cosplay jadi bini lo. Lo, bentar nih, kok gua nge-lag ya? Jarinya 6 lo. Bukan gitu eh. Rapi loh. Gue yang banteng ris. Gak bahaya ta. Lah abangnya jualan yang ada lo. Lo nanti yang dipaksa pakai baju Shopee lo. Kalau istri bilang gini harus dilakuin guys. Kalau udah selesai main masuk lagi. Siap lo, sageni lo udah muncul nih. Bulu hidung lo sampai keluar bang. Segitu sageninya lo, nggak apa-apa sih itu kan bini lo. Abis main dimasukin lagi. Ayo abis main dimasukin lagi. Ya udah nanti. Nanti bagus lo. Boleh. Abis main dimasukin lagi, maksudnya mobil anaknya kalau abis main dimasukin lagi. Kalau kopi luwak dihasilkan dari biji kopi pilihan dan dimakan sehingga kotorannya menjadi kopi yang mantap. Ini juga gak kalah, ini adalah kacang yang dihasilkan juga dari rumput dan juga dari tanaman yang dimakan oleh kambing. Sehingga menghasilkan kacang pilihan, kacang yang berkualitas. Kalau nggak percaya, silahkan dimakan. Bagus bang, nggak gitu konsepnya. Di tempatku namanya boba kering, kak. Harus diseduk nih. Boba kering, anjing. Nggak gitu konsepnya, hei. Tolong, buat kopi doang yang kayak gitu. Wah, sepatu si abangnya keren. Padahal bukan ke situ. Apa sih, gua nggak ngerti. IQ lo rendah lo, terjerembab lo di bawah pasir. Gitu doang gak ngerti lo. Itu disambung. Kenapa suka betah PS-an? Wah, ini.
Ini yang bikin gua gak mau pulang kalau udah PS-an. Udahlah, sah kalau ini lokasi Sherlock, om. Ini buat kalian yang tahu lokasinya di mana Sherlock, gua di DM, gua di Instagram langsung. Mbah, saya main 6 jam dong. 2 jamnya. Lo. Ngapain barusan ngapa? Kenapa, A? Ini HP saya. Kenapa panas banget ya kalau dicas itu ya? HP apa? Ini HP 11 Pro Max saya. 11 Pro Max. Heeh. Chargernya pakai fast charging apa enggak? Pakai fast charging. Nih, saya buat chargernya nih. Tuh. Biasanya kalau misalnya nge-charger berapa persen baru di-charger? Biasanya sih kalau saya nge-charger, ya kalau nggak pas mati saya charger, kalau nggak 5% saya charger. Itulah yang bikin panas. Hah? Emang kenapa? Kalau nge-charger itu disaranin itu sebelum 20% jadi kayak masih 30-40% itu boleh di-charger. Kalau misalnya, sebenarnya nggak apa-apa sih kalau nge-charger di bawah 20% juga, cuman itu resikonya. Jadi HP-nya gampang cepat panas, apalagi pas di-charger panas. Terus si kepala ini pasti panas. Panas nggak kalau nge-charger? Panas. Ya itu, karena kalau misalnya fast charging itu ya, jadi bekerjanya tuh si watt-nya itu bakalan 2 kali lipat lebih cepat. Gitu. Oh, gue baru ngerti SMA. Lagi. Dibandingin terima kasih sarannya mbaknya. 30% kayak gitu-gitu. Oh, jadi maksimal banget dia bekerja sampai watt yang paling tertinggi si kepala charger ini. Oh, berarti kalau makin rendah dia panas dong? Ya iyalah, apalagi sampai mati HP-nya pasti dia panas. Karena ini fast charging, maunya cepet ya kan? Gitu. Makanya kalau misalnya nggak mau panas, nge-chargernya itu sebelum 20% disaranin. Tapi sebenarnya nggak apa-apa sih kalau misalnya emang mau nge-charger. Ada untungnya juga nih, gue ngeliat video si mbaknya. Akhirnya gue tahu tuh kenapa iPhone gue setiap hari itu panas. Apalagi sekarang kan gue sering sleep call, anjay. Itu yang bikin panas, anjing.